Ciao a tutti, sono Nicolas e adesso vi faccio vedere qualcosa. Ciao ragazzi. Ciao a tutti, sono Nicolas e adesso vi faccio vedere qualcosa. Guardate fuori, guardate, avete visto? Eh? Adesso vi faccio vedere la cucina. Avete visto? Adesso faccio vedere il bagno. No. Adesso vi faccio vedere la mia. Adesso vi faccio vedere la mia camera. Con dentro Mr. Gay, ma Mr. Gay non c'è. Mr. Gay. Adesso vi faccio vedere l'altra, la televisione. L'avete visto? Come sono fortunato adesso. Io faccio un bel tentativo, quindi adesso qualcosa si muove, ma non si muove per davvero, per finta. Guardate, guardate un secondo. Guardate, avete visto voi? Così vi faccio vedere le macchine che non vengono dall'Italia. Le avete viste? E sono fortunato. Quindi, la prossima volta ci aspettiamo in città. Domani al mare di Liguria andremo a vedere l'acquario di Genova, capito? Tutti devono andare adesso. Io vi aspetto nell'acquario di Verona, no, di Genova, e ci divertiamo un sacco per vedere tanti pesci. Ciao ciao ragazzi. Nah teman-teman, aku mau sharing penginapan kita yang kita tempati 2 hari ini ya. Jadi ini wilayah camping, semuanya fasilitas untuk camping ya teman-teman. Jadi rumahnya seperti ini teman-teman. Saya tuh terinspirasi dari youtuber itu, siapa, Dona Bayu itu pernah camping seperti ini ya. Rumahnya kayak inilah gitu ya, di pinggir pantai. Jadi aku pengen banget nyobain penginapan yang seperti ini teman-teman. Ini termasuknya harganya nggak terlalu mahal, tapi ada fasilitas kitchen ya, dapur dan kamar mandi, serta kamarnya ada 2 teman-teman ya yang kita tempati. Oke, langsung saja. Rumahnya seperti di Indonesia ya teman-teman. Aku suka sekali ya, karena ini bisa terinspirasi. Aku pengen bikin rumah yang sederhana seperti ini ya, buat di kosin ya, di rent ya, disewakan, bisa jadi ya. Dan oke, langsung saja guys. Ini ada kayak gimana ya, rumahnya itu panggung, tapi panggungnya itu nggak terlalu tinggi ya. Jadi cor-coran rumahnya itu nggak kayak kita di pondasi semuanya. Pondasinya sini cuman ada beberapa kayak gini ya. Jadi terlihat kayak panggung gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin udah serem ya, kelihatan serem teman-teman. Ada banyak ular atau mungkin makhluk halus ya yang kasat mata bisa berada di bawah kolong ini rumah ya, kuntilanak dan sebagainya teman-teman. Oke, jas hiburan ya. Yo, langsung aja. Oke teman-teman. Karena hari ini suami lagi meeting, jadi aku sendirian sama anak-anak ya. Jadi suami nggak bisa videoin. Oke, langsung aja. Di sini di depan ada meja kursi simple ya, plastik ini.
Mungkin kalau Indonesia kita bisa beli meja kursi yang dari kayu-kayu gitu, ukir-ukiran itu kan keren ya, teman-teman. Dan ini ada jemuran baju plastik, dari plastik juga. Terus ada ini apa namanya ya? Ya kayak balkoni gitulah tapi depan rumah. Jadi bagus ya. Bisa buat jemur itu baju-baju renang kita. Kemarin kita udah ke pantai ya. Dan kemudian atapnya itu kayak atap asbes gitu loh, teman-teman, plastik. Plastik asbes ya. Dan oke, pintunya pintu kaca, teman-teman, sliding door ya. Jadi bisa digeser gitu loh pintunya. Jadi nggak memakan banyak tempat ya. Ini dari apa namanya? Dari plastik, teman-teman. Yang saya rasakan ini plastik, bukan keramik ya, tapi plastik. Tapi ini besi, jendela dari besi, pintu dari kaca ya. Ini dari kayu, teman-temannya. Oke. Sekarang ini kita lihat, ini buat nyalain lampu ya, teman-teman. Ini lampu. Ini bagus karena dilapisi dengan plastik biar kalau hujan datang nggak langsung masuk ke listrik ya, teman-teman. Ini ada colokan juga ya, kita bisa buka ini. Nah, begini, teman-teman. Oke, langsung masuk. Ini karena kita sudah ditempati jadi berantakan ya. Itu ada anak lanang, guys. Ngapain di jendela itu? Nah, ini langsung aja, ini kamarnya anak-anak ya, teman-teman. Ada 2 bed ya. 2 kasur dan di situ ada lemari ya. Samu, say hi mami. Ini lampunya bisa dinyalain. Oh, udah dinyalain. Oh, udah dinyalain, guys. Mami, apa itu kuisu? Nih. Oke. Oke, kemudian di sebelah kanan pintu ada dapur, teman-teman. Dapurnya itu kecil, simple ya. Minimalis banget ini. Ini dapurnya pakai gas ya. Ada wastafel, ada lemari-lemari gini, simple ya. Dan ini ada kulkasnya juga. Ini ada seperti ini, teman-teman ya, simple, pokoknya minimalis lah ya. Nih. Kemudian kita beralih ke sini, ada kamar mandi, guys. Kamar mandi lumayan oke lah. Nah, nih. Kamar mandi ada pemanas juga, pemanas air ya. Jadi kamar mandinya seperti ini. Seperti di Indonesia lah. Ala-ala kampung gitu loh, guys. Nah, ini. The wastafelnya dan toilet, dan ada satu lagi, itu bukan toilet ya, itu tempat cuci pantat, teman-teman. Kalau di Itali itu 2 ya, buat cuci pantat sama toilet ya. Kloset. Dan ini kamar besar, teman-teman, kamar kita, aku sama suami, abekan ya, karena sudah terporak-poranda. Terporak-poranda, teman-teman ya. Ini ada lampu 2 di atas, ada lemari pinggiran sini dikasih selimut tapi kita tidak pakai ya. Gila nih, teman-teman. Bahasa Jawa nih. Terus ini ada jendela, teman-teman. Jendelanya dari besi. Besi double ya. Jadi dalam ada, ini ada begitu, teman-teman, dari besi dari luar ya. Ini aku pengen di Indo nanti pengen bikin rumah jendelanya yang double seperti ini, teman-teman, di Indonesia ya. Nah, ini beginilah, lumayan lah, not bad ya. Nih. Nih guys, ini ada ruang tengah, ini ada AC, TV dan meja makan ya. Oke. Beginilah, teman-teman, simple dan lain apa rumah penginapan lain juga begitu, teman-teman. Itu ada Mbak Bule pakai seksong banget. Itu ada tetangga mas-mas bule. Oke. Kita cek di belakang rumah sama, teman-teman. Ini ya. Ini antik banget ini. Ini loh, aku jadi terinspirasi. Tapi dalamnya sih semen ya. Bukan semen, apa namanya? Ya. Ciao. Itu Samuel tuh, guys. Nah. Mama, this one to let to keliling. Mama. Oh iya. Oke. Okay. Guys, begini ya, guys. Nih, udah. Iya, sayang. Samuel.
nampak dari belakang seperti ini ya. Nih. Oke. Okay. Ini hari kedua ya. Hari kedua kita di camping, rumah camping. Iya sayang, kita mau minum kopi di restoran teman-teman. Nah guys, ini penginapan kita ya. Rumahnya seperti di Indo teman-temannya. Aku mau bikin rumah seperti ini di Indonesia, simple. Iya, di Dutch, Germany ya. Iya, dari Jerman. Ini teman-teman rumah ya, simple tapi dalamnya rapi banget ya. Ini bangunannya di apa ya, dicor ya, bukan dicor lah, kayak rumah panggung gitu ya. Kita nggak ada pondasi ya, pondasinya cuma begini. Ya sayangku. Oh iya, itu Netherlands, NL. Ini jadi yang Netherlands. Kristo di Deutschland, Germany. Anakku tanya terus guys. Jadi ini yang tinggal di sini itu rata-rata turis ya teman-teman. Itu dari England, ini dari mana tadi? Jerman, Netherlands ya. Dan ini Jerman lagi ya. Rata-rata turis teman-teman ya. Karena mereka itu suka sama Italia ya. Jadi rata-rata mereka rumah nyewa penginapan camping seperti ini teman-teman, lebih rileks mungkin sama keluarga gitu ya. Kan ada dapurnya segala macemnya ya. Dan rumahnya itu natural banget penginapannya ya. Si sama-sama. Mobil seperti ini atau camping mungkin di sini kan aman ya. Kita bayar per malamnya tergantung ini ya. Mungkin kalau mereka itu kan nyewa tanahnya ya untuk camping. Nenek-nenek itu, nenek-nenek kakek-kakek lah, itu nyewa tanah juga ya. Itu buat tidur teman-teman. Mereka punya mobil camper kayak gini. Mungkin nyewanya nggak tahu berapa ya. Dikantung masing-masing. Ini rumahnya lumayan cukup menarik. Ya sayang lo, let's go Belgium. Ini dari Belgium guys. Ya sayangku, let's go. Ini seperti di Indonesia guys. Iya. Nah di sini ada toilet teman-teman, toilet umum ya. Ada kamar mandi juga dan ada tempat pencucian seperti cuci piring, pakaian dan lain sebagainya ya. Itu untuk ini mobil-mobil camper ini. Orang yang tidur di camper ini atau mungkin yang orang yang piknik. Jadi ini ada apa namanya ya? Ada tempat parkirnya sendiri ini between ini pohon ini yang untuk menyekat parkir ya. Hah? Close ya sayang ya? Oh iya sana sayang. Kok tutup? Aku mau minum kopi di sini, teman-temannya. Dan mau makan pizza. Ini sekarang di Italia jam 11-an. Kita sudah sarapan, tapi cuman mau minum kopi. Buka ya? Sarapan, guys. 11-an sarapan. Tadi makan brioche, mau minum kopi. Nah, guys, kita sudah selesai barusan ngopi ya. Layannya berondong. Nah, ini anak-anak. Sejuk banget guys di sini ya. Tuh. Ini biasanya orang Jerman yang suka kesini ya, karena mereka pengen relax suasana desa gitu ya. Dan nyaman banget buat camping. Tinggal di kota kan bising banget ya. Jadi ini perfect banget untuk suasana-suasana yang nyaman gitu ya. Seperti di kampung gitu. Nah, ini aku liatin teman-teman rumahnya dari depan sini. Nih guys. Di sini jadi banyak sekali rumah-rumah penginapan. Ini aja nomornya 49 dari sini. Nih, kalau kita lihat dalamnya itu ya. Bawahnya itu pondasi seperti rumah-rumah joglo gitu ya. Bisa lihat kolongnya itu. Aduh, serem ya. Aduh. Coba kalau di Indonesia pasti banyak sarang kuntilanak ini di bawah. Atau sarang ular di bawah rumahnya. Penginapan kita di situ ya. Ada parkir mobilnya sebelah kayak gini. Terus kalau yang ini di depan parkirnya. Teman-teman
teman-teman, jadi aku terinspirasi dengan rumah ini, dengan penginapan ini ya. Pengen bikin, insya Allah lah, kalau punya banyak duit ya, pengen bikin ala-ala rumah seperti ini, lalu dikontrakin ya. Aku pernah beli di perumahan lah, dikontrakin ya teman-teman, tapi aku kontrakin ke orang karena aku nggak pakai sendiri, karena materialnya itu nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu bagus gitu, maklumlah di desa ya, jadi nggak terlalu bagus. Tapi ini dari asbesnya, dari apa, temboknya juga itu terinspirasi banget ya, dari pintunya, sliding door ini nyaman banget bener-bener. Jendelanya juga aku suka banget, terinspirasi seperti ini ya. Ini Samuel, ini guys Samuel, kita lagi nunggu papanya anak-anak karena dia lagi meeting ya, jadi ini nanti siang pulang, setelah itu kita mau ke pantai lagi. Dan besok kita mau jalan, mau ke pindah ya, mau ke lain tempat ya. Jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay tune ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah mampir.